Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nano Channel. Like a Hellcat. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Kang Nano akan unboxing dan review sebuah produk yang khusus, mungkin barangkali ini adalah alat untuk seorang vlogger atau youtuber. Ini cocok sekali, yaitu produknya adalah mikrofon mic clip-on yang menggunakan wireless, jadi tanpa kabel. Mungkin barangkali ini juga cocok dan bisa menjadi rekomendasi bagi para teman-teman youtuber atau vlogger yang lainnya. Oke, tidak tunggu lama-lama, mari ikuti unboxing dan review video Kang Nano berikut ini. Nah, inilah produknya guys, ini baru saya terima dari seorang kurir, dimana ini saya produk ini beli di suatu online shop. Ini mudah didapatkan di online shop manapun ya, kesukaan Anda. Jadi ini kita buka atau unboxing saja. Nah ini guys, ini di dalamnya ya, waduh ya kena gunting ya, jadi di dalamnya ini harus berhati-hati. Ternyata saya tidak tahu bahwa di dalamnya ada apa namanya box apa wadahnya ya. Di sini di dalam wadah ini terdapat ya suatu produk namanya Shorus ya. Kita buka saja ya, buka saja. Nah ini wadah ini ada nanti untuk alat ya, atau maksudnya mikrofon clip on kita nanti mungkin pada wadahnya sini. Dan ini saya buka ya, ada manual ya, manual book atau buku panduannya, tapi ini berhuruf atau berbahasa Cina ya. Tapi di sini ada panduan ya dari supplier atau dari toko yang tempat kita beli. Di sini ada cara penggunaan ya, cara menggunakan mic internal pada smartphone atau Android ya, colok receiver dan splitter ke jack atau port ukuran 3,5 mm di HP. Kemudian cari aplikasi recording untuk merekam suara. Jika ingin merekam video, silakan download aplikasi Open Camera lalu setting terlebih dahulu aplikasinya. Nah, Open Camera ya di sini. Nah, di dalamnya ada apa? Nah, di dalamnya ada produknya. Nah, ini ada receiver ya. Receiver ini 2,4G ya. 2,4G berhuruf Cina. Kemudian di sini ada tombol on off. Kemudian di sini ada colokan ya untuk mengecharger ya baterai yang ada di dalam. Ini adalah apa namanya full in baterainya ada ya. Ini nanti yang dicolokkan ke HP kita ya, itu. Kemudian ini ada mic-nya ya. Mic. Nah, mic ya. Kemudian di sini juga ada tombol on off ya. Nih, tombol on off. Jadi kesini on ya, nyala ya. Kemudian di sini off. Di sini juga ada colokan untuk charger ya, untuk ngecas apabila baterainya sudah habis.
Nah, kemudian di sini ada lagi ini adalah mungkin ini adalah untuk di sound system ya. Di sound system dilengkapi dengan ini jacknya ya. Jadi kalau di sound system nanti dicolokkan, kemudian ini dimasukkan. Jadi ininya dicopot dulu penutupnya, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, sementara yang ininya nanti disambungkan dengan mic yang ini ya, receiver ya di sini. Nah, di sini. Kemudian kita on off-nya di sini. Apabila menggunakan kita on ya. Jadi ini untuk fasilitas atau alat yang nanti dimasukkan ke mic ya. Jadi karena ini tidak digunakan, saya gunakan di HP, maka ini saya simpan kembali ya. Nah, di sini ada kabel chargernya ya. Ada kabel chargernya. Ini nanti USB dimasukkan ke adapter HP kita juga bisa. Nah, di sini ada bercabang dua. Cabang dua ini satunya untuk ini ya, untuk yang di mic-nya. Di mic yang di sini. Satunya lagi nanti yang untuk ngecas di bagian receiver-nya ya, seperti itu. Nah, ini baru nanti ininya dimasukkan ke adaptor HP, baru dicolokkan untuk mencharger. Oke guys, ini perangkatnya dan mari kita coba ya. Ini clip on ini jangkauannya sampai berapa meter? Kalau di apa namanya, di toko atau di situ keterangannya sih bisa 15 sampai 25 meter. Tapi kita coba ya, aktualnya, kenyataannya sampai berapa meter. Nah guys, kita akan coba ini mic clip on-nya sampai berapa meter ya. Nah, kita pasang di sini. Coba pasang. Kemudian ini kita jangan lupa di on off-nya ini. Nah, nyala ya. Off-nya nyala. Kemudian kita pasang di sini ya. Pasang di sini. Pokoknya dipasang di bagian yang mudah untuk dijepitkan. Terserah mau di belakang atau di apa ya, ini mah uji coba saja. Nah, kemudian ini kita pasang di receiver-nya di HP kita ya. Receiver-nya di HP kita. Jangan lupa juga ini di on off ya. Di sini on off-nya on. Nah, nyala ya. Oke, kita uji coba sampai berapa meter. Let's go. Nah guys, jangan lupa untuk mengaktifkan ini kita harus download aplikasi namanya Open Camera. Kemudian silakan coba receiver ini atau clip on ini dengan masuk ke Open Camera. Ini saya sudah masuk ke Open Camera dan saya mau mencoba berapa penangkapan dari suara saya ketika merekam dari atau menggunakan dari clip on wireless ini ya. Ini berjarak ya. Ini masih 3 meter. Ini 3 meter. Saya mundur kembali. 5 meter ya. 5 meter. Oke. Nah guys, sepertinya jadi clip on yang saya pakai ini adalah clip on tadi yang saya uji coba. Dan ini juga saya menggunakannya dengan kamera biasa, kamera di HP Android. Tadi menggunakan kamera yang sama atau HP yang sama, di HP yang sama tapi menggunakan Open Camera kalau yang tadi. Jadi kalau misalnya HP Android Anda tidak dilengkapi dengan apa fasilitas yang cocok dengan clip-on wireless ini, bisa install atau download di Play Store yaitu Open Camera. Tapi apabila sudah dilengkapi, tidak menggunakan
aplikasi open camera juga seperti saya ini menggunakan fasilitas kamera yang sudah ada di HP kita yang sudah available atau bisa menggunakan telepon ini juga bisa. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi bagi para sahabat semuanya yang apa namanya vlogger atau youtuber yang unboxing atau apa membuat video apa namanya untuk diupload di media massa itu cocok sekali. Oke, itu saja ya review atau unboxing bersama Kang Nano Channel review mikrofon clip on wireless ya. Terima kasih. Ikuti terus Kang Nano Channel dengan tema yang berbeda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.